Oke, sudah mancing liar. Akhirnya kita sampai ke lokasi spot pancingan palah yang ada di Pulau Tengah. Spot ini berada di perbatasan antara Pulau Tengah dan Pulau Utara. Untuk menjangkau spot ini melalui terjun dulu, lumayan mancing liar. Kira-kira 2 jam perjalanan. Bisa dilihat di sini masih sangat asri spotnya. Juga perbatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Rompo di sini. Salam mancing liar. Kali ini saya akan mengajak semua sobat mancing liar semua untuk melihat spot mancing hampala yang ada di Bengkulu Tengah. Yang mana di sungai ini diberi nama kalau tidak salah Sungai Penyengat, yang berada di antara Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Oke, sobat mancing liar, mau tahu bagaimana spot mancing hampala di sini? Ikuti terus channel saya, Ari Talang Tau. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan tekan lonceng untuk menerima notifikasi video selanjutnya. Sungainya luas, cuma bisa dilihat di sini sangat asri. Masih sangat jarang yang mancing di sini. Di sini selain spot hampala, juga kalau tidak salah kata warga di sini adalah banyak sekali ikan bagus. Kilo sebenarnya. Sungai ini menuju ke muara Sungai Lemau. Itulah tadi sobat mancing liar, spot mancing hampala yang mana ada di perbatasan desa Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara, yang mana Sungai Penyengat ini akan jadi target kami berikutnya. Terima kasih telah mengikuti channel saya, Arif Talang Pau. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam mancing liar.